ranking pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Dalam peringkat dunia, Indonesia dalam peringkat 60 dan peringkat 5 di Asia Tenggara. Beberapa faktor saling berkaitan mengenai permasalahan ini. Salah satu faktornya bisa dikarenakan kurang meratnya pendidikan yang ada di Indonesia, serta masih ada ketimpangan fasilitas pendidikan. Pada dasarnya, dalam memajukan pendidikan yang ada di Indonesia tidak bisa jika dilakukan oleh pihak pemerintah saja. Harus ada dorongan dari pihak-pihak lain seperti kolaborasi antara orang tua dengan siswa itu sendiri. Dari permasalahan di atas, muncullah Aku Pintar, yakni sebuah marketplace edukasi dan jejaring sosial online yang terintegrasi antara guru, orang tua, dan murid. Dengan adanya sistem ini, bisa membantu dalam perkembangan dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Berikut kreativitas dan inovasi yang ditawarkan terkait sistem integrasi dari Aku Pintar. Yang pertama, aplikasi orang tua. Orang tua bisa melihat hasil tryout yang diikuti anaknya di portal Aku Pintar. Orang tua juga akan dapat notifikasi bila putra-putrinya sudah masuk ke sekolah. Yang kedua, aplikasi untuk murid. Murid bisa melakukan latihan soal setiap hari kapanpun dan dimanapun. Bisa mengikuti tryout online setiap 1 bulan sekali yang diikuti siswa-siswi yang ada di Indonesia. Serta, murid akan mendapatkan notif jika guru sedang memberikan tugas dan materi. Yang ketiga, aplikasi untuk guru. Guru bisa memberikan materi secara langsung ke siswa, memberikan latihan soal, kuis, atau tugas yang lain. Created using Powtoon.